Oke guys, kita belajar mengenai resep OSCE ya. Resep OSCE KMPPD ya. Pertama kita untuk kelompok umum itu ada TB ya. TB ini kita ada bagi dua, anak dan dewasa ya. Ya, kalau TB untuk konsepnya itu pasti dibagi menjadi kategori 1 dan kategori 2 ya. Nah, jadi kita lihat kategorinya 1 dan 2. 1 ini fase intensif. Intensif 2 RHZE. Atau 4 dilanjutkan dengan lanjutannya 4 H3 R3 ya. Kalau satu ini untuk kasus baru, kalau dua itu dia untuk yang resisten obat maupun kasus kambuh, dia 2 RHZE sebagai intensifnya. Lalu lanjutkan HRZE 5 H3 R3. Lalu dulu ada fase sisipan tapi sekarang sudah dihapus ya. Jadi nanti dia per kilogram berat badan, misalnya pasiennya itu BB 40 kg, jadi kita rasanya langsung FDC, fixed dose combination, FDG dewasa fase sebutin intensif, misalnya intensif kategori 1 satu numero kasih 90 tablet ya. S1 DD tab 3. Lalu kita nanti sesuaikan dengan berat badan ya, berat badan pasien ya. Kalau 40 ini kan masuk ke rentang 38 sampai 54. Ya, ada rentang-rentang lain 30 sampai 37 itu 2 tablet ya, 55 sampai 70 4 tablet, lebih dari 71 5 tablet ya. Ini guideline terbarunya WHO 2017. Nah, kalau di anak ini sama ya. Pada pemain intensif dan lanjutan, kita misalkan BB 13 kg. Kalau anak jangan lupa nanti scoring TB ya. Scoring TB. Yang kontak TB-nya mantuk, BB, berat badan, keadaan gizi, demam, dan batuk kroniknya. Dan kalau BB 13 kg ini masuk ke rentang 10 sampai 14. Jadi kita nanti berikan 2 tablet ya. 2 tablet untuk fase intensif dan lanjutan. Nah, ini jadi kita contoh resepnya resepe FDC anak ya. Fase intensif kategori 1 numero LX ya, kasih dia 60 tablet S1 DD tab 2 ya.